Si Ratu Venom pasti bisa menaklukkan ular besar ini. Untuk menangkap piton besar seperti ini, kita harus bikin dia capek. Setelah dia kehabisan tenaga, baru kita tangkap. Lilitannya mengunci kaki Kasera. Udah kena. Sekarang kita amankan. Wah, syukurlah kita berhasil mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari kandang domba ini, teman. Untungnya keberadaan si ular terdeteksi dengan cepat sebelum memakan korban ternak domba di sini. Bikin deg-deg-deg aja ya. Padahal sebelumnya Bunda Iin dan Kasera lagi seru-seruan belajar gembalain domba. Masuk seru atau kegiatan yang bikin capek ya, Bun? Wedek kamu, Ton! Enggak tahan! Strong ini! Iya, Bun, iya! Om Editor, tolong mundurin ceritanya lebih awal lagi ya! Nah, ini dia! Bunda Iin dan Kasera lagi otan-tantang gembalakan 100 ekor domba. Kira-kira Bunda sanggup nggak ya? Rutinitas domba keluar kandang dilakukan pada pagi hari, teman. Sekitar 700 meter dari bawah, kawanan domba akan berjalan menuju kandang umbaran. Tahukah teman, jika domba salah satu hewan pertama yang dijinakkan untuk kepentingan agriculture atau pertanian, yang dimanfaatkan dari segi bahan pangan dan industri. Ini nih, serunya menggembala domba. Mereka selalu mencari kesempatan untuk mencari makan sendiri. Selain pintar mencari makan sendiri, sifat berkelompok domba membuat sang gembala gak kerepotan menggiring mereka ke kandang. Bahkan, hewan bernama Latin Ovis aries ini akan merasa gelisah jika terpisah dari kawanannya. Wah, domba punya sifat bestie forever ya? Dijamin solid dan setia nih kalau temenan sama domba. Nah, ini kan di sini tempatnya. Domba-domba ini akan disatuin dengan teman-temannya. Nah, ini kan teman-temannya di kanan sebelah sini. Domba-domba yang Bunda kirim, tempatnya sebelah sana. Yeay! Bunda Iin dan Kasera berhasil melewati tantangan gembala domba dari Otan. Keren maksimal! Gimana, Tan? Indah kan pemandangannya? Bisa tebak nggak ini di mana? Ya jelas beda dong. Panorama cantik ini bukan berasal dari benua Eropa. Tapi dari Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Mantul kan? Di sini, teman-teman bisa bermain dan memberi makan kawanan domba. Mulai dari jenis lokal seperti Texel, hingga Barbados dari Kepulauan Karibia. Hayo, mulai iria, mau ikutan kesini juga. Teman, tahu nggak salah satu perbedaan domba dan kambing? Yang Otan dengar sih, domba takut berada di ketinggian. Kalau kambing nggak usah ditanya deh, jenisnya aja ada kambing gunung. Tapi apakah itu hanya isapan jempol belaka? Gimana kalau kita buat pembuktiannya aja, Bun? Oke, Tan, kita ajak ke atas ya. Kita pancing dengan ini, oke. Let's go! Tan, dombanya sudah di atas. Sekarang Bunda mau tinggalin. Gimana reaksinya? Weleh, weleh. Kenapa jadi Bunda Iin yang takut turun sih? Otan kan mau uji coba dombanya. Nah loh, si domba mulai bingung dan ragu melanjutkan perjalanannya sampai ke bawah, teman. Waduh, Otan gak paham nih maksud kamu, tapi sepertinya dia sedang minta tolong. Terbukti ya, Tan. Domba itu takut ketinggian. Tadi udah sempat turun, tapi karena panik, dia malah balik naik lagi. Sera, ayo turunin. Oh iya, Bun, siap.
Ternyata perbedaan ini berasal dari kebiasaan mencari makan. Kambing lebih suka mencari daun yang ada di pohon, sehingga membuat ia gemar memanjat. Hal tersebut tidak berlaku pada domba, karena hewan penghasil wol ini cenderung memilih rumput untuk sumber makanannya. Domba sama ayam tuh sama, Kak. Sama-sama susah. Lagian iseng banget. Sobat Otan lagi anteng malah dikejar-kejar. Tapi pada mau ngapain sih, Bun? Otan penasaran nih. Tenang, Tan. Nanti Bunda kasih tahu ya. Dibawa keluar kandang. Kenapa ia harus dipisahkan dari teman-temannya, Bun? Jangan-jangan kamu sakit ya sampai harus dipisah dari kawananmu. Sekarang kan lagi marak virus PMK nih. Jadi salah satu pencegahannya harus dikasih vitamin melalui suntik. Walah, ternyata ini salah satu upaya pencegahan PMK atau penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Karena wabah ini berasal dari virus yang bisa merusak jaringan sel serta berakibat kematian pada hewan ternak, maka tindakan yang bisa dilakukan para peternak yaitu memberi vitamin pada hewan-hewannya. Pemberian vitamin dan vaksin bermanfaat membangun daya tahan tubuh hewan jadi lebih kuat. Jadi, untuk mencegah virus apapun itu, yang pertama adalah kesehatan satwanya. Baik itu domba, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebersihan kandangnya. Ya cuma manusia aja nih yang jalanin prokes alias protokol kesehatan. Tapi hal ini juga berlaku untuk menjaga kebersihan kandang Sobat Otan. Selain disapu sampai bersih, penyemprotan disinfektan juga penting untuk menangkal berbagai virus dan penyakit. Semoga wabah PMK dan penyakit lainnya jadi minder ya mau datang ke sini.